Halo semua, balik lagi di Niki Gaming Channel. Oke, kali ini kita akan kembali memainkan game Sakura School Simulator. Dan kali ini kita akan mencoba merayu ya. Kita akan merayu, entah itu merayu cowok atau cewek. Nah, kita akan coba aja. Tapi yang pertama-tama kita harus memiliki ini ya, memiliki sejumlah uang dulu. Nah, uangnya kita dapat dari mana? Banyak uangnya bisa kita dapat dari rumah yang pertama, udah lumayan banyak. Pertama di sini, nah kita ambil. Aduh, oke, kita ganti baju dulu lah ya, yang cantik. Kita ganti baju yang seksi, kita action. Bukan duduk. Kita ganti. Mana ya? Ini mungkin. Nah, ini dah. Bisa pakai masker. Mana ya? Yaudah yang tadi deh ya. Swimsuit aja. Biar seksi. Oke, kita lanjut kali ini bagaimana cara merayu. Yang pertama kita pergi ke toko ini dulu ya. Kita pergi ke toko. Kita langsung aja mungkin ya. Cake shop. Nah, kita ke toko cake shop dulu. Toko cake shop, kita beli. Kita beli beberapa ya. Coklat cake. Strawberry cake, terus itu moon black cake, terus itu sakura cake. Oke, udah. Kalau udah, kita kembali ke mana ya? Hunger. Kita rayu orang random aja ya. Kali ini kita biar nggak bosen ngerayu si boy ini terus ya, kita coba ngerayu orang random. Nah ini ada ini nih, ada orang, kita coba rayu. Oh, apakah kita bisa merayu antara cewek dengan cewek? Kita coba ya. Kita top. Halo, what's wrong? Oh, dia nggak mau. Kita talk lagi. Wait, nggak bisa. Kita paksa dia untuk kita ajak ngobrol ya. Kita talk. Mana tombol talknya? Kita talk. Oke, talk lagi. Kita hack ya. Terus kita come with me. Nah, kita ajak dia minggir dulu biar nggak ketabrak. Oh, nggak bisa ya. Oh, ini nih. Kita talk. Kita ganti namanya dulu ya, biar mudah diingat. Kita ganti namanya ke Sarah Philoid. Philoid. Oke. Di sini kita ketemu Sarah Philoid dan di sini nama kita sudah Kimihime. Nah, ini nama kita Kimihime. Jadi Kimihime ini sedang bertemu Sarah Philoid dan kita akan mencoba merayu ya. Oke. Nah, ini udah ada peningkatan nih. Kita lihat statusnya. Jadi Ashiwens, oh masih ini ya, masih teman biasa. Kita ajak ngobrol seperti biasa. You're clever. Oh, dia naik tuh. Naik. Kita puji-puji terus ya. You have a nice face. Kita kasih. Sekarang kita kasih cheesecake ya.
items are full. Oh, dia punya banyak item ya kayaknya ya. Kita lihat statusnya. Oke, di sini statusnya dia nggak bisa dikasih karena itemnya full. Kita hanya bisa merayu-rayu ya. Kita rayu-rayu terus, kita kiss nggak bisa ya, no thank you, kita hug. Oke. Kita habis itu masih kita rayu-rayu terus. Karena kita nggak bisa ngasih, kita cuma bisa merayu-rayu ya. I love your hair today. Terus kita kasih itemnya full. Oke. Kita rayu-rayu terus. Apakah bisa? Kita lihat statusnya. Di sini masih as she went. Oke. Kalau gitu biarkan dia ikut ya. Dia ikut. Sembari menunggu dia ini. Mana. Kita bawa dia. Kita give gak bisa ya. Cheesecake. Items are full. Kita minta ini uang. I respect you. Oke. Habis itu kita pergi ke. Ini adalah tips cara merayu pertama adalah dia suruh ikut kita. Dan kita pergi ke rumah ini. Kita pinjam kamarnya. Kita pinjam kamarnya, kita ke sini. Dan mana dia? Dan kita tidur bersama. Ini adalah Seraphilet dan Kimimi sudah berteman ya, bukan maksudnya sudah bertemu sejak lama nih. Oke, Seraphilet. Oke. Lanjut kita. Seraphilet cuma diam-diam ya. Hey Seraphilet, halo. Oh dia nggak mau ngomong, dia cuma diam. Oke, kita coba ajak dia. Kiss udah bisa. When we're close, emang statusnya apa? Moodnya senang. Kita ajak rayu lagi. Kita rayu terus. Kita kasih item tetap full ya. Kalau gitu kita hug aja ya. Yang gendong tuh apa? Carry. Oke, kita carry. Hai. Oh, maybe jumat. Gak usah lah. Kita gak perlu ke jumat dulu. Kita sini mau merayu-rayu ya. Nah, kita ajak dia jalan-jalan. Ya seperti itulah. Kita ajak dia jalan-jalan, kita action. Nah, habis itu kita ke si cowoknya. Si cowoknya gimana? Apakah dia merayu? Kita suruh si cowoknya ngerayu ya. Oke. Okay.
kita kasih bono item. Oke, berarti kita kembali ke diri kita ya. Kita sangat merasa senang. Kita kasih cheesecake. Kita kasih. Ini gak bisa ya. Oke, dia mulai mengikuti kita. Dia mulai merasa senang. Kita lihat statusnya. Sudah relationship-nya friend. Terus kita puji-puji terus ya, sampai dia terbang. Karena si Sarah Villard ini suka dipuji ya. Kayaknya mereka ini suka sama suka nih. Aduh, jadi pengen. Oke, kita lihat statusnya, friend. Kita hug lah ya. Kita kiss. Bisa kita coba kasih strawberry items are full. Begitu kita rayu-rayu dia, jadi kita ajak dia ke pinjam kamarnya ya. Kita ke kamar dan seperti ini. Oke, mungkin jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini kita merayunya tanpa apapun, tanpa item dan tanpa love potion. Dan kali ini kita videonya cukup sampai di sini. Semoga kalian suka dan terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe dan juga tombol loncengnya. Di sini Kimi Hime dan Sarah Villard pamit undur diri dan bye bye.